Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta konten serba jadul, khususnya lagu-lagu irama Melayu atau yang lebih dikenal dengan dangdut. Untuk kali ini kita akan menampilkan salah seorang legenda dangdut Indonesia, Haji Mansur Subhawanur, atau yang lebih dikenal dengan nama populer Mansur S, lahir 30 November tahun 1948. Beliau adalah penyanyi, juga penulis lagu dangdut, dan seorang bintang film juga, serta bermain beberapa sinetron. Mansur S mengawali karir dengan merilis album perdananya, yaitu Pesan Perpisahan, pada tahun 1969, yang kemudian membuat namanya mencuat di dunia musik dangdut tanah air. Selain eksis di dunia dangdut, Mansur S yang memiliki suara merdu dan berciri khas ini juga pernah berperan di dunia akting, membintangi sebuah film dan juga sinetron, tentunya juga dengan tetap membawakan karakternya sebagai seorang penyanyi dangdut, seperti film berikut ini yang berjudul Aku Cinta Padamu. Dan ini adalah merupakan salah satu film perdananya. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati. Anak muda tergila-gila pada gadis cantik jelita, belum tentu si dia cinta, siapa tahu cinta padaku. Sialan, kita yang naksir dia yang dapat. Ada combongnya barangkali itu orang. Cuci muka dulu dong. Kesian. Rupa-rupanya dia sedang duka, memikirkan si jelita, duduk termenung seorang diri, terbayang wajah jelita. Aduh kasihan pemuda itu, dilamun asmara. Kita jangan lekas percaya pada gadis cantik jelita, mungkin dia banyak pacarnya, kita jadi korban asmara. Kalau begitu gua ngalah deh, soalnya cakepan dia sama gua. Kita rebut lagi dari dia yuk, mau gak? Rupa-rupanya dia sedang duka, memikirkan si jelita, duduk termenung seorang diri, terbayang wajah jelita. Aduh kasihan pemuda itu, dilamun asmara. Kita jangan lekas percaya pada gadis cantik jelita, mungkin dia banyak pacarnya, kita jadi korban asmara. Ya baik, para pecinta konten serba jadul, khususnya pecinta lagu-lagu Melayu atau pecinta dangdut,
kalau kita bicara soal Mansur S, sosok yang satu ini, dia bahkan pernah merajai dunia dangdut tanah air dengan lagu-lagu hitsnya. Pedangdut yang satu ini mengawali karirnya dengan merilis album perdana pada tahun 1969. Nah, pada masa kejayaannya, beliau kerap menyabet beberapa penghargaan bergengsi dan album beliau pun begitu laris di pasaran. Jadi kita gak heran kalau ayah Mansur S ini termasuk salah seorang penyanyi yang kita sebut sebagai seorang legendaris ya, selain Roma Irama. Dan kebetulan beliau sampai saat ini masih tetap eksis. Ada salah satu lagu yang termasuk kesukaan saya, mungkin kesukaan para pecinta lagu lawas. Yuk sama-sama kita dengarkan ya. Penasaran kan? Yuk kita simak baik-baik lagunya. Lama-lama bujangan, kebebasan di masa bujangan memang tiada yang larang. Tapi tak terpikirkan olehmu akan masa depanmu. Hari itu kau cepatlah habiskan masa bujangan. Bujangan boleh bujangan, asal jangan keterlaluan. Kalau lama-lama bujangan, akhirnya merusakkan badan. Cepat-cepatlah cari pasangan, asalkan jangan yang sembarangan. Apa asiknya bujangan bila tidurmu sendiri? Satu lagi jalan. Bila sudah merasa sedapnya orang punya pasangan, pasti engkau merasa menyesal lama-lama bujangan. Kebebasan di masa bujangan memang tiada yang larang. Tapi tak terpikirkan olehmu akan masa depanmu. Dari itu kau cepatlah habiskan masa bujangan. Bujangan boleh bujangan, asal jangan keterlaluan. Kalau lama-lama bujangan, akhirnya merusakkan badan. Cepat-cepatlah cari pasangan, asalkan jangan yang sembarangan. Apa asiknya bujangan tidurmu sendirian kalau engkau terus
sakit.